Di kala pandemi gini, kalian harus tetap di rumah aja ya. Lagian, jomblo mau kemana sih? Nah, selama di rumah aja, kalian bisa streaming YouTube buat ngisi keseharian kalian nih guys. So, di episode kali ini, Nidia mau ngasih tahu kuota buat streaming YouTube yang murah dengan kuota yang super gede. Tonton sampai habis ya. Yang pertama, ada paket Freedom You dari Indosat. Pilihan paketnya sangat bervariasi. Dari Rp5.000 dengan kuota utama 500MB plus kuota aplikasi 1GB. Dan kuota yang paling mahal dihargai Rp150.000. Dapat kuota 38GB, sudah termasuk kuota utama dan kuota aplikasi. Nah, kalau kamu mau YouTube-an gak habis-habis, kalian bisa beli yang paket seharga Rp80.000 ini ya. Yang kedua ada dari provider XL, namanya paket Unlimited Turbo. Paket ini bisa kalian beli dengan harga Rp25.000 aja loh guys. Bisa YouTube-an gratis sepuasnya. Murah banget kan? Tapi sebelum beli paket ini, kalian harus terdaftar dulu di paket Extra Combo, Extra Combo VIP, dan Extra Combo Lite. Dan masa aktif paket ini mengikuti masa aktif Extra Combo VIP, dan Extra Combo Lite. Yang ketiga ada kuota OMG dari Telkomsel. Dengan harga Rp39.000, kalian bisa dapetin kuota 4GB dengan masa aktif 30 hari. Dengan pembagian kuota 3GB kuota utama dan 1GB kuota OMG. Beberapa aplikasi yang kalian bisa akses dengan paket OMG yaitu YouTube, Facebook, Instagram, View, dan masih banyak lagi. Jadi, selama mengakses aplikasi yang Nidia sebutin tadi, kalian tidak menggunakan kuota utamanya ya. Selanjutnya dari provider 3. Provider yang dikenal buat anak muda ini sering banget ngeluarin kuota murah loh. Yang paling dikenal yaitu Always On atau AON. Kalian bisa dapetin paket AON 22GB plus unlimited YouTube dan view selama 30 hari. Harganya cuma Rp60.000-an aja. Tapi unlimitednya juga nggak beneran unlimited sih. Pihak provider tetap batasin kalau pemakaian YouTube dan view sehari cuma 1GB. Kalau misalkan udah lewat dari 1GB, nantinya akan menggunakan kuota utamanya. Dan di rekomendasi terakhir ada dari provider Smartfren. Smartfren menyediakan paket Super 4G Video. Harganya murah banget loh. Untuk paket yang 1,5 GB sehari cuma Rp5.000 dan yang 7 GB sebulan cuma Rp20.000. Dengan kuota tersebut kalian bisa nonton film dan YouTube tanpa takut jebol kuota utama kalian. Nah, itu dia tadi rekomendasi kuota YouTube tanpa takut kantong jebol. Kalian ada yang pakai kuota yang udah Nidia sebutin nggak? Yuk share pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook. Pricebook Beauty dan Pricebook Alternatif. Nidia pamit dulu ya. Ciao, Bella!